Horas. Busco para deganos, para pastor pamoki dan pastor rekan, para ketua komisi biro lembaga, para staf dari puspas dan utusan-utusan dari biro lembaga. Isi kita semua yang terkasih dalam Tuhan, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan kita semua memenuhi undangan dari Puspas untuk mengikuti evaluasi tengah tahunan yang kita mulai dengan acara ibadat pembukaan tadi. Kalau lihat sekarang memang ada sejumlah pastor paroki belum hadir, dari Telo belum hadir, dari Gide yang dekat belum hadir, mudah-mudahan mulai berdekat. Sejumlah ketua komisi biro lembaga juga belum hadir. Kita sudah masuk ke tahun keempat, semester pertama. Mudah-mudahan evaluasi ini lalu makin memberi inspirasi bagi kita untuk semakin setia lagi, semakin mendalam lagi pengabdian kita di Keuskupan Sorowa ini. Bapak Uskup, para pastor dan seluruh hadirin yang terkasih, tahun 2013 sudah memasuki bulan ke-6. Apakah Anda sudah mengimplementasikan rencana pastoral yang telah dirancang sejak setahun yang silam? Apakah hingga bulan Mei silam Anda menemukan hal-hal mengagumkan dan bermakna baik bagi umat dan warga maupun bagi Anda sendiri, sehingga Anda makin tertarik masuk dan menekuni cara kerja pastoral kita yang efektif dan partisipatif ini? Atau semua berlalu seperti sedia kala, biasa-biasa saja? Evaluasi perencanaan pastoral berenam bulanan sudah mulai menjadi kewajiban dan mudah-mudahan terus menjadi kebiasaan di Keuskupan Sibolga kita yang tercinta ini. Melalui evaluasi ini, kita bisa menelusuri apakah yang sudah kita rencanakan, kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan membuahkan pengaruh yang positif untuk horizon pastoral Keuskupan Sibolga? Dan apakah yang kita tekuni menuntun kita pada pembelajaran demi pembelajaran dan menghantar kita kepada pembebasan-pembebasan yang kita inginkan? Dari laporan yang sudah masuk, nampak bahwa kecuali biro liturgi, biro kitab suci, biro kerawang, dan keluarga ini, atau laporan yang tidak datang, atau laporan yang datang tapi tidak terbuka. Sedangkan komisi biro dan lembaga yang lain dalam dan THB telah berjuang selama setengah semester ini untuk mengimplementasikan rencana pastoral itu rata-ratanya 75%. Karena itu untuk komisi biro lembaga yang sudah mengimplementasikan sampai 75%, kita beri tepuk. Untuk tingkat paroki,
kegiatan yang paling banyak tersebar di paroki-paroki adalah pelatihan memimpin ibadat dan pelatihan berkhotbah. Ini tinggi penyebarannya. Dan kita juga memperlihatkan bahwa pengembangan tata nilai baru, pemberdayaan kitab suci, pemberdayaan pastoral keluarga, dan kedaulatan pangan itu masih belum menjadi arus utama perencanaan pastoral di tingkat paroki. Berdasar pada dokumen evaluasi tengah tahunan dari paroki-paroki sekuskupan Sikorga, maka pertama kita pantas menyampaikan tepuk salut kepada 5 paroki yang hasil evaluasinya kita nilai sebagai maksimal. Itu dari banyak segi. Ansos yang tajam, perencanaan yang matang, koordinasi yang maksimal, kerja yang maksimal, jumlah dan kerja yang maksimal baik, kerja yang maksimal baik dalam jumlah maupun kualitas, dan evaluasi yang berbobot juga laporannya ke Puskesmas tepat waktu. Paroki-paroki itu adalah Santa Maria Bunda Parabangsa Gunung Stolir, Pangaribuan Harus, Kristus Gembala Baik, dan Santo Hilarius Tarutum Bolak, serta Santo Mikael Tumbajaya. Tepuk salut untuk sedangkan beberapa paroki yang mesti didorong untuk lebih maksimal lagi dalam hal-hal yang di atas. Pertama, Santo Andreas Pulau Pulauan, Santa Maria Pagan Sidenpuan, Santa Maria diangkat ke surga pendidikan, Santo Yosef Pantai. Sedangkan paroki-paroki yang pelaksanaannya belum mencapai 60% panjang sinyal tahun ini adalah HKY Bintang Kejora Laewa, Padang Sinimpuan, dan Tumbal Jaya. Tadi kebenaran yang bagus sudah ada kesempatan dengan itu. Maka semoga hasil evaluasi tengah tahunan ini dapat menjadi panduan untuk mengisi semester kedua rencana pastoral tahun 2013. Pak Bosko dan semuanya, ketika kita akan mengadakan evaluasi tengah tahunan di masing-masing unit, terjadi sebuah peristiwa kontroversial. Kala itu diumumkan bahwa Presiden SBY akan mendapat penghargaan dari Field of Conscience Foundation, yayasan yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Mengapa? Karena prestasinya dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Indonesia. Pengumuman itu ternyata menuai sekian gugatan dan kritikan. Banyak yang menilai bahwa kepemimpinan SBY terbukti lemah dalam mengatasi persoalan ini. Karena itu tidak pantas menerima penghargaan itu. Pada saat itu ada seorang penulis kita mencoba memanggil kembali roh Sitor Situmorang untuk membacakan dan menerumahkan lagi kembali puisi tuanya dan puisi yang terpendek penuh makna, yakni dengan judul Malam Lebaran, dan isinya juga hanya 2 kalimat, bulan di atas kuburan. Kubur dan bulan bisa saja sama-sama indah. Kuburan bisa dibangun sedemikian rupa sehingga serap dipandang mata. Tapi keduanya menjadi berbeda karena alasan ini. Di balik keindahan bulan, kita menemukan kebeningan dan terang. Ada matahari terang yang memberikan terang itu. Akan tetapi, di balik keindahan kuburan,
ada aris kematian dan onggokan tulang belulang, seram dan menakutkan. Di balik statement award untuk SBY, ada tulang belulang minoritas yang meninggal akibat kejaman perilaku intoleran. Statement award untuk SBY bagai bulan di atas kuburan. Apa kata dunia atas kesepakatan sinode pertama Kuskupan Sibolga dan reception atau implementasinya dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun di tengah umat Kuskupan Sibolga? Di atas sananya kita mulai boleh berbangga hati, karena dalam 4 tahun terakhir banyak awam yang mulai diberdayakan secara sistematis. Ada sejumlah kursus dijalankan dalam persiapkan para fasilitator tingkat uskupan, paroki, rayon, dan basis. Ada banyak pula perhatian, pemikiran, dan biaya yang mesti dikeluarkan untuk itu. Karena itu, kita lebih berbangga lagi, karena kita telah membuat keputusan berani dan brilian untuk merintis cara evangelisasi baru, yakni pemberdayaan para petugas pastoral awam. Harus diakui bahwa semenjak sinode pertama, wajah gereja Kuskupan Sibolga menjadi lebih hidup, lebih partisipatif, lebih transparan, dan terus menambah kemandirian, solidaritas, dan kebebasan. Dalam kesinambungan iman rasuli, gereja lokal Kuskupan Sibolga berjuang untuk tidak hanya berpegang pada prinsip dasar yakni inti kesaksian Kristus sendiri, tetapi di pihak lain, karena ia hidup dalam zaman yang terus berubah, maka ia mesti terus berjuang terus-menerus untuk menemukan cara baru dan ekspresi baru untuk suatu evangelisasi yang lebih kontekstual dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan umat setempat. 73,38% hasil evaluasi secara keseluruhan di Kuskupan kita memperlihatkan bahwa apa yang kita rancang dan apa yang kita kerjakan selama 3,5 tahun amat bermakna jauh dari puisi bulan di atas kuburan. Maka semoga evaluasi ini, dengan evaluasi ini kita makin terdorong untuk menjadi ragi, garam, dan terang dalam menghadapi segala tantangan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan berkat evaluasi ini, kita makin terdorong pula untuk memimpin dan menciptakan sejarah baru umat warga Kuskupan Sibolga yang mandiri, solider, dan membebaskan penuh keteguhan. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Uskup untuk memberikan kata-kata arahan dan bimbingan untuk seluruh peserta evaluasi tengah tahunan 2013. Terima kasih. Lahong Boras. Thank you.